anakku. Tahukah kau betapa gembiranya hati ibu bila mendengar tangisan pertamamu? Biarpun tempoh menanti jerit tangis itu bergelut dengan kudrat dan nyawa, namun ibu bangga kerana pertarungan itu diakhiri dengan suria yang sekian lama dinanti. Anakku, terasa baru semalam ibu mendodoimu. Meripa dan menyusuimu bagaikan baru kemarin kau berlari-lari anak, belajar bercakap, merengek minta dibelai, disuap nasi ke mulut, hingga ibu lupa rupanya anak ibu dah besar panjang pun. Ingat anakku, kita bukan orang senang. Ibu tak ada harta untuk ditinggalkan kecuali ilmu yang kau ada. Ibu dah bekalkan kau dengan agama. Amalkanlah setiap masa. Buatlah apa yang disuruh. Tinggalkan apa yang ditegah. Pesan ibu, jangan kau bazirkan masa dengan perkara yang bukan-bukan. Jangan ikut geletah rakan-rakan. Gunakanlah peluang ini kerana ia datang hanya sekali. Dan ketika ia kembali, ibu dapat bayangkan betapa bahagianya hidup ini. Ringannya bebanan bila kau datang membantu adik-adik yang masih bersekolah. Dan pasti ketika itu kita dah tak tinggal lagi di rumah usang, biarpun masanya masih panjang lagi. Tapi ibu sentiasa mendoakan ianya menjadi kenyataan. Bermandikan getah untuk menyaramu.